salah satu desa yang terletak di Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang dengan jumlah jiwa 4.333 jiwa dengan 23 RT, 5 RW, 3 Kadus. Mari kita jaga alam dan ekosistem sungai kita dari UMP Purwokerto dan juga warga masyarakat desa Jetogan. Salam lestari! Penebaran bibit ikan ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan. Sebanyak 2.000 ekor ikan di 3 titik di sungai di Jetogan. Pemasangan stiker call center memiliki tujuan agar masyarakat desa Jetogan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pemerintahan desa, seperti kepala desa, babinsa, bidan, dan mobil siaga. Pemasangan stiker call center di setiap rumah-rumah warga sekitar 1.160 rumah.